Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera, salam sehat semua. Bu Emi, bagaimana pagi ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang lagi udah deket Lebaran, kayaknya orang-orang pada sibuk Lebaran ya, Pak. Iya, Bu. Persiapan. Saya kemarin kesasar ke Mangga Dua. Kesasar. Iya. Kesasar. Tujuan itu. Kesasar anu lagi. Bukan mau ngabuburit kemana 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 udah lama gak ke Mangga Dua gitu. Kesasarnya itu karena tadinya mau ke ASMK macet putar balik akhirnya ke Mangga Dua. Oh, Mangga Dua. Kata Nyasar Pak Parti, ke pintu sembilan enggak, Pak? ngabuburit. Ke pintu sembilan. Hah? Ke Pintunya pintu tinggal sembilan satu, Bu. enggak, katanya. Tinggal satu pintunya. Assalamualaikum. Kalau saya bikin kuenya pakai Waalaikumsalam. selunjuk satu sudah enak. Karena canggih kan, jadi pakai telunjuk satu. Ke pintu kecil, pintunya kecil, terus banyak PKL, mahal, nggak kelihatan pintunya. Enak di sana buka buka bersama pakai sate babi. Ya, ini sudah jam. Oh, masih. Masih lama. Masih lama. Masih, makanya ngobrol dulu. Ya, Iya, ngobrolnya iya. rame-rame lah. Santai semua. Ini Jadi, minggu terakhir ke pasar ini. kalau ini untuk Bapak Ibu yang mungkin mau mudik, naik mobil, nah ini barangkali belum sempat siap-siap. Mungkin ya sekilas saja. Kalau naik mobil itu Habis bensinnya, ya, Pak. telepon. Kalau habis bensinnya, telepon aja ke 135. 135. Iya. Oh, udah Iya pada tahu kan? ya. Karena saya nggak Terus. mau mudik, jadi ya nggak tahu nih. Salah satu aturan yang beda dengan tahun yang lalu dan sebelum-sebelumnya, ada yang sama, tapi ada perbedaannya, yaitu kalau tahun lalu paling tidak seingat saya itu ada kontraflow, sudah ada one way. Ya. Kalau sekarang ditambah ganjil genap. Kemudian waktu-waktunya juga one way itu diatur pada hari-hari, tiap hari diatur jam-jamnya gitu ya. Terutama untuk ruas yang dari Jakarta Cikampek atau Cikampek Semarang Kali Kangkung gitu. Tapi yang juga harus diingat pastinya adalah kondisi kita, kendaraannya siap, kitanya juga siap secara fisik, jangan terlalu capek. Tapi kelihatannya kalau harus istirahat dulu sebelumnya repot ya orang mau mudik pasti tadi itu ke Mangga Dua dulu mungkin oleh-oleh atau hadiah lebaran. Lanjutannya kan istirahat dulu gitu. Kalau mau nyupir itu ya sebaiknya kalau yang penting bisa menjaga kesiapan kita secara fisik lah. Kemudian selain tadi bahan bakar juga harus diingat. Siapa tahu macet baru sadar mungkin ya perlengkapan tidur kalau perlu itu. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Karena tahun lalu dengan one way saja, jadi jam-jam tertentu ke arah Jawa Tengah itu relatif lah, relatif lebih lancar dibandingkan sebelum-sebelumnya yang antriannya itu sampai belasan jam. Nah, terus juga yang harus diingat jangan terlalu lama di rest area karena itu mengakibatkan juga macet. Karena antri mau ke rest area yang sudah penuh, maka jalannya macet. Terakhir, kalau info keselamatan jalan tol itu harus sangat-sangat diperhatikan. Terutama kalau sudah ngantuk, jangan nyupir. Mepet aja. Kalau nyupir, jangan ngantuk. Itu fatal sekali kemarin di
ruas tol Semarang Solo di Boyolali 8. itu 8 orang ya. Kecelakaan beruntun. Runtun itu ya kelihatannya karena ngantuk gitu. Karena Microslip. jam 4 pagi, jam 4 dini hari, bukan dini bakti hari ya. Jam 4. Ke bawah terus gini. Ya, mungkin ada yang pengalaman-pengalaman lain pulang mudik. Kalau saya, dari tahun 55 sudah di Jakarta, nggak ada mudiknya. Dari balita sudah di Jakarta, nggak ada. Bukan balita, sudah tidak. Tanggung ekstra makanan, kalau kena macet jadi makan dilu di dalam. Nah, kalau di puasa batal ya puasanya ibu. Iya, kalau lagi perlu perlu bekal ekstra. Ekstra, betul. Ya. Terus pakai pamper. Ah, iya betul. Iya, itu anak-anak saya pada pakai pampers, tapi saya nggak bisa. Ibu kalau mau pakai pamper, mulai dari sekarang udah dicoba pipis di muat ambil apa BP. Muat apa bukan enggak? Malah cari penyakit Bu Dini. Oh, nggak mau keluar? Nggak mau keluar? Iya, pakai pampers itu. Ibu saya masih dulu pakai pempek pernah sekarang Bu? Pengalaman nih. Kenapa? Masih Dulu pakai pernah pempek pengalaman. sekarang? Ya, itu. Itu maksudnya kalau mudik, Pak Bet. Waduh. Makanya Sampai mudik latihannya gimana sekarang. Pak Bet? Gimana Bu Emi pengalamannya? Harus pengalamannya dicari orang mudik ke tempat yang Jogja. Nah, ya itu dicari orang yang bisa pengen memasangkan pipis. Bu. Nah, Nggak terus. ada tempat, akhirnya minggir di jalan. Kita pipis di jalan. Ditutup. Nah, ditutup sama. Pintunya dibuka gitu kan, pintu mobilnya. Terus Nah. saudara-saudara pada nutupin. Jadi di pinggir jalan, minggir. Akhirnya. Kebel. Dan katakan. Saking. Itu apa? Itu. Mas Padio juga pernah itu. Ini gak wale. Sakit. Daripada jadi penyakit. Daripada. Jadi gak wawe itu. Kalau pakai ini pakai aqua, pakai anu pak. Aqua kan ada aqua. Susu basah pak. Kan ada susu basah. Kalau lewati pakai botol aqua aja selesai urusan itu. Kalau laki-laki gampang bu masuk botol. Ya, kalau laki-laki itu gampang, bisa dengan masuk ke botol aqua kan? Tahu bu, saya pernah pengalaman di puncak bu ya. Ya. Terdesak buang-buangan kecil tuh kita nggak bisa jalan macet segala macam turun nggak bisa. Akhirnya buang ke belakang tuh pipis gitu kan. Itu kan airnya hangat itu Pak, Bu. Sakan saya makan di depan itu. Eh, ada yang minum teh enggak? Ini air panas. Apa nih? Di mana pula kalian dapat air teh nih? Itu si Bet bikin belakang katanya. Nakal. Mau usil, usil, usil. Mau sharing cerita. Ya, ya Pak, mau Pak. Ya, kemarin itu ada kejadian. Ya. Ada mobil satu keluarga. Dia habis maghrib, kepingin masuk ke rest area. Tetapi rest area penuh sekali. Akhirnya parkir di pinggir jalan. Mungkin dia parkir pinggir jalan, ternyata apa? Ketabrak, Bu, dari belakang. Ya Allah. Jadi kalau parkir... Ya ketabrak, ya banyak ada tiga orang yang meninggal. Jadi bagi ya, mereka di bahu jalan hati-hati ya Pak. Nah, ya, ya. Harus diusahakan kalau bisa harus keluar dari bahu jalan. Ya, apalagi betul. Kalau malam hari kadang-kadang mungkin suka ya, sopir kelihatan ngantuk. Iya betul. Bulu tangkis yang meninggal kemarin kan gitu. Iya. Jadi saya kira itu memang kalau di jalan tol itu memang banyak sekali yang harus kita perhatikan. Iya benar. Iya, ya hanya begitu Bu. Ya terima kasih infonya Pak. Iya benar. Pak Endro. Main tancap di bahu jalan. Pak Endro itu Pak Endro. Assalamualaikum. Di jalan tol, di luar bahu jalan tidak ada lagi jalannya Bu, jadi pagar. Itu Pak Endro Samsung namanya. Endro Samsung. Endro Tajil. Samsung. Pak Endro Tajil. Yuk, sudah jam 7.30. Yuk. Yuk. Wah, wow, udah lewat 2 menit ya. Baik, Bu
Emi. Emi. Monggo. Dan awal yang ngomong. Tadi saya Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beber semua yang hadir di sini dan yang belum bisa hadir, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Selamat datang di latihan yang ke angka yang bagus nih, 999. Biasa, di hari mereka, Sabtu. Dari 1 tanggal 15 April 2023. Angka bagus ya, Pak Tantra? Iya, Bu. Wah, besok ke 1000 ya. Waduh. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, kita bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini, yaitu diawali dengan doa, kemudian kita bacakan tata tertib, kemudian Mars PEP, dilanjut dengan Yelye, dan kemudian dibacakan daftar pemandu, kemudian refresh oleh guru besar kita, Bapak Jawaryangga, kemudian latihan bersama 30 seri, ditutup dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, untuk mulai adalah diawali dengan doa. Itu doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Chantra Prasowo. Monggo Pak Chantra. Terima kasih Bu Emi. Saya akan mimpin doa. Kemudian nanti saya juga membacakan tata tertib ya Bu Emi. Yeah, terus Emi yel-yel dan seterusnya. Yeah. Gantian lah, santai aja. Yeah, baik, sebagaimana biasa mengawali kegiatan DEP pagi hari ini dengan berdoa bersama. Pertama untuk saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada urusan, ada masalah, ada yang sudah siap-siap mau mudik, semoga segala persiapannya, urusannya, masalahnya lancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak lupa mendoakan untuk almarhum Bapak Harija Angga yang mewarisi kita ini, semoga almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan almarhum sudah tenang di rahmatullah. Amin. Dan juga kita mendoakan, kita berdoa semoga acara pagi ini lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Baik, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, doa selesai. Selanjutnya saya akan bacakan kembali tata tertib dalam berbicara kita. Satu, sebagaimana biasa, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan berlangsung. Pemandu yang akan bertugas, silakan meng-unmute sendiri sebelumnya. Kedua, para pemandu melakukan unmute sendiri pada saat mulai memandu dan melakukan mute selesai memandu. B, pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. C, pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. D, sebaiknya memandu dengan ritme yang standar. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sehingga bisa dengan mudah diikuti oleh semua peserta. Dan tentunya iramanya disesuaikan dengan lagu.
miring. Oke. Selama latihan berlangsung, diusahakan selalu pada posisi berlatih yang tampak mulai dari lutut sedikit di atas kepala, kemudian apabila ada pemandu yang mendadak berhalangan, maka pemandu sebelumnya menggantikan atau yang di spotlight menggantikan. Ketiga, seluruh peserta latber A pada saat latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. B, yang menggunakan dua perangkat agar salah satu dimatikan speakernya. Baik, itulah tadi tata tertib. Kemudian kita menyanyikan Mars BP menyanyikan kita lebih semangat. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, tata Allah dan obat. Selatan seluruh Nusantara menjaga kesehatan kita, itulah semua yang kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang, tidak seri setiap kali. Marilah bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita, melalui pola nafas, tanpa alat dan obat. Kesehatan bangsa, itulah semuanya kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, akan kita puluh seri setiap hari. Berpikir positif, berlari aktif, akan kita puluh seri setiap hari. Baik, sekarang kita untuk memberikan semangat, kita teriakkan yel-yel. Yel-yel, lalu kita salam sehat, akan kita jawab tiga kali, salam sehat, salam sehat, salam sehat. Kemudian BFers sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Kita mulai biar semangat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bukan, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Kemudian kita bacakan daftar para pemandu. Monggo Pak Chandra. Pemandu pagi ini pertama Bapak Istiar dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Pokel 3. Kedua, Bapak Burhan Usman, wah dari jauh ini, dari Tanjung Pinang. Ketiga, Ibu Sheni Lamira dengan posisi bersila dari Pokel 11. Keempat, Ibu Yunita dari Rumah Sehat Pokel 3. Kelima, ini juga dari jauh, wah, Pak Betrizal Rusli dari Pekanbaru dan Titutup menyeberang ke Kalimantan dari Samarinda, Mas Haryoto dengan standingnya.
Dan kami pagi ini sebagai pembawa acara adalah saya dan Ibu Emi. Kemudian co-host Bapak Amiruddin Krasnan dan Ibu Dini Baktiari. Lanjut. Kita dengarkan kisah dari Bapak Hari Kemarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya diamanai oleh Bu Emi CS ya. Bahwa saya diberi tugas pemandu pertama. Dan seperti biasa, kalau pemandu pertama selain memberikan pemanasan juga refresh. Ya. Apapun istilahnya, refresh atau apa ya. Kali ini saya akan menyinggung lagi masalah pola pikir. Telah banyak ya disinggung atau dibicarakan mengenai pola pikir. Pola pikir sendiri kan ada dua ya, pola pikir positif, ada juga tentunya kebalikannya, pola pikir negatif. Ya kan? Kalau pola pikir positif, ya justru selalu harus kita terapkan. Jadi selalu optimis. Ya, dalam tanda petik optimis. Ya. Kebalikan kalau pola pikir negatif itu adalah pesimisme. Ya. Apa hanya ini sebetulnya? Ya. Simpelnya begitu. Tapi di sebalik itu sebetulnya ada apa yang disebut kekuatan pikiran, ya, the power of mind. Kalau beberapa hari yang lalu Pak Pratomo mengutip ya, apa yang disampaikan oleh Bu Dipatmiyarti ya, ketika di batch pertama mempresentasikan mengenai
ya, pola pikir positif ya. Itu kan ada kutipan dari penulis Louis Pronto ya, self-healing. Ya, your mind can create hell or heaven ya. Pikiran Anda itu bisa menciptakan neraka ataupun surga. Artinya apa? Bahwa dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita itu bisa menciptakan baik dan buruk. Ya kan? Intinya apa? Bahwa tadi kalau kita selalu optimis ya, selalu optimis bahwa jangan sampai kemudian ada timbul was-was ya. Baliknya kalau optimis sudah ada was-was kan. Misalnya seperti sekarang ini ya, kita menghadapi protofonas. Partisipannya kok masih nganu. Tapi Pak Patut selalu optimis ya, optimis-optimis gitu kan. Itu bagus ya, jadi jangan sampai terbesit, wah itu nganu nanti ada gini-gini ya. Karena apa? Kalau di Jawa ada bilang, ada kata numusi. Apa yang kita khawatirkan itu bisa terjadi. Ya, apa itu? Jadi kalau dalam bahasa saya itu ada affirmative negatif ya. Affirmative negatif lawannya affirmative positif ya. Kalau affirmative positif itu apa yang kita harapkan itu ya, terjadilah ya, terjadi ya. Beda kalau kita selalu was-was, pikiran kita itu selalu diliputi wah kogek-kogek ya, kalau bahasa Jerman saya itu kogek-kogek, nanti gini terjadilah ya. Nah, kita harus hindari. Maka dalam BEB kita selalu menekankan positive thinking. Ya, kemudian kaitannya apa lagi? Saya ingin kaitkan dengan apa yang ditulis oleh guru besar kita, ya, dan juga kemudian sudah dikompilasikan dalam buku The Origin of Bioenergy Power, ya, khususnya bab 10 tentang BEB tahap lanjutan. Saya lihat itu ada 4 kali ya, guru besar kita menyebutkan kata kekuatan pikiran ya. Dan selama ini kan kita nggak pernah ya coba kekuatan pikiran kita ini ya. Yang pertama adalah dalam hal meditasi ya, apa aja ya, kita agak karena memang saya sendiri dalam bab pertama belum mendapat ada kurikulum tentang meditasi ya kan. Maka ini tahapan lanjutan kan, nanti satu ketika dalam kurikulum lanjutan misalnya ada tahapan meditasi, kita mengenal meditasi. Nah, meditasi itu apa? Yaitu ada penggabungan antara tadi kekuatan pikiran dengan energi yang kita itulah miliki ya. Nah, kemudian di sisi lain kemudian ada meditasi untuk penyembuhan diri ya. Meditasi untuk penyembuhan diri. Dan yang terakhir tadi meditasi secara umum tadi ya, dengan meditasi untuk penyembuhan diri itu juga beliau guru besar kita menyatakan bahwa dalam kaitannya self healing kita harus menggunakan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran bisa tersebut bagaimana cara itu harus menyatukan antara hati dan pikiran ya, dari hati ya akan timbul karsa dan dari pikiran akan timbul cipta ya, niatnya begini akan terjadi begini ya. Jadi saat misalnya ya kita sedang pusing atau apa sakit apa itu ya, ya kita mengumpulkan kemauan kita untuk menyembuhkan diri kita dengan kekuatan ya, ya dengan menenangkan diri ya, atur nafas kita pelan, tarik pelan, konsentrasi ya kan. Kemudian kita lihatkan mana yang sakit di sini ya kan, mana yang ya, kita tidak perlu, kita sudah dengan kekuatan pikiran itu akan mengarah, kita tidak perlu tahu sel mana dengan kekuatan pikiran itu akan sedang ya, akan terus ke situ ya. Ini hebatnya kekuatan pikiran ya. Cuman juga maka yang terakhir itu ada disinggung kekuatan pikiran dalam telepati. Telepati itu apa? Ya, itu sebenarnya untuk yang meditasi untuk yang horizontal, jauh. Misalnya terkait dengan habluminanas. Misalnya. Kita misalnya kadang-kadang wah, kangen sama anak misalnya. Kangen sama anak, terpikir-pikir. Ya.
lama nggak ketemu, tahu-tahu jedul ya, jedul tak, tiba-tiba muncul. Ya kayak gitu itu ya, jadi ada sesuatu sambung rasa dari kita ke anak kita gitu kan, sambung terjadilah sesuatu. Ya ini terjadi karena apa? Kekuatan pikiran dari apa? Kita mengharapkan sesuatu di masa kita satukan dengan pikiran kita jadi ya. Jadi kemudian kaitannya bagaimana dalam kita keseharian berbeda. Nah, di dalam BP kita mengenal suatu ya apa istilahnya pelan lembut ya mengalir dihayati ya kita nggak pernah kan boleh dihayati hayat itu terkait dari kata dasar hayat artinya hidup dihayati dihidupkan sekarang. Ya kita menghayati ya. Kalau kita menghayati sesuatu itu pasti apa istilahnya penuh perasaan kan ya kalau kita sholat betul-betul menghayati kita bisa menangis dan sebagainya ya juga kita berbeda janganlah kita kemudian blank begitu saja ya agak tercer ya aja gimana jadi marilah kita mulai ya dan memang perlu latihan maksudnya perlu latihan supaya kita komunikasi ya dalam saat kita misalnya gesek perut kita tahu gesek perut itu akan kemana sasaran kita penempatan energi kita oh di tangan misalnya itu sudah tercetak di sini makanya itu sudah langsung maka itu kalau tempo hari ada polemik bahwa menggesoknya harus keras ya menurut saya tidak perlu karena apa di sinilah kekuatan pikiran kita bermain ya dengan kekuatan pikiran setelah kita menyatukan hati dan pikiran kita memohon kepada Allah bahwa sembuhkanlah misalnya kemudian bukan demikian ini juga oh semua energi kita tersalur ke pusat kita misalnya semoga energi kita tersalur pada payudara kita misalnya contohnya begitu ya oh, supaya menghidupkan ya kelancar laktosin ya dan sebagainya ya dan saat jalan kening apa oh di situ akan terkait dengan cairan otak kita supaya apa supaya kemudian kita tidak mudah risau stres dan sebagainya kayak begitu itu ya jadi intinya apa marilah kita patukan dengan gerak dan juga apa tadi menghayatinya memang ini tidak mudah pertama kali tidak mudah harus latihan dan kadang-kadang kalau kita itu berlatih seperti ini rame-rame apalagi virtual kadang-kadang distraksinya, gangguannya banyak. Jadi misalnya nah seperti ini, misalnya kita baru asik, ada pintu ketuk-ketuk. Ya, kadang-kadang begitu ya. Maka memang perlu kita itu suatu saat kita perlu menyendiri, ya kemudian berlatih betul-betul khususkan untuk berbeda secara penuh total jiwa raga kita satu. Ya. Apakah ini kemudian juga terkait kemudian dengan meditasi? Ya kalau saya menyebutnya ini meditasi dalam gerakan kita. Tidak kita konsentrasi. Satukan hati dan pikiran kita. Ya. Supaya kita mencapai tujuan kita. Ya, apa? Apa yang kita inginkan? Oh, kesehatan kita. Tadi misalnya kita punya sakit pinggang misalnya. HNP misalnya. Saya sendiri kan sering habis selesai saya taruh di punggung kan saya memang ada sedikit ya sedikit HNP rasanya tuh ya lama-lama juga kayak gitu ya kita sudah artinya kecepatan pikiran kita sudah jadi satu ya tidak perlu mau dipijit-pijit mau tempelkan saja ya ini yang ingin saya sampaikan intinya apa marilah dalam ber-BB kita jangan ya sekedar gerak atau apakah itu dengan ya. Ya marilah kalau nanti jangan muspro ya, jangan muspro ya. Kalau kita sholat itu kan juga kita harus khusyuk ya. Kemudian kalau kita sholatnya tidak khusyuk ya kemana-mana antara hati kita, pikiran kita melayang kemana saat kita. Nah, sama aja dengan ini. Ayo mulailah kita dalam berbeda menyatukan hati dan pikiran kita. Apa yang kita inginkan akan terjadi. Ya apa yang kita inginkan akan terjadi insya Allah dengan kekuatan pikiran kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan mari kita mulai latihan bersama ini
Ya, mari kita coba buka tadi. Satukan hati dan pikiran kita. Mari, ya. Ini aja dong. Baik, mari kita mulai dengan pemanasan. Seperti biasa, kita akan mulai dari 5, 10, 15, dan seterusnya. Mari cara pemanasan ini kita coba, ya. Kita satukan hati kita. Ya, karena apa? Pemanasan sangat penting, supaya nanti kita akan saat terjadi lonjakan energi, kita sudah siap. Ya. Baik, 5 hitungan pertama. Ya, tarik. Lima, dua, sepuluh, hitungan, tarik, lima, sepuluh, dua. Lima belas hitungan. Tarik. Lima. Sepuluh. Lima belas. Dua. Dua puluh hitungan. Tarik. Lima. Sepuluh. Lima belas. Dua puluh. Dua. Dua puluh lima hitungan. Tarik. Lima. Sepuluh. Lima belas. Dua puluh. 25. Terakhir, 30 hitungan. Tarik. 5. 10. 15. 25, 32, 5 seri pertama, 1-1, tarik, geser terus, geser terus, tarik ke belakang, 2, satu dua, untuk jauh, tarik, jalan sini, geser terus, tarik ke belakang, dua, satu tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala,
perut. Hidung. Perut. Kaki. Geser perut. Geser hidup. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Dua satu, tarik, geser, geser kemudian, tarik ke belakang, dua, dua dua, tunduk jauh, tarik, lalu tarik. Geser itu. Arah ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Baru. Geser terus, geser putih, tarik ke belakang, buang ke atas, yang satu, tarik, geser terus, geser putih, tarik ke belakang. Dua. Tiga dua, tunduk jauh. Tangan gede. Geser putih. Geser putih. Tarik ke belakang. Dua. Tiga, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Terus. Gitu. Terus. Dan. Geser terus. Geser putih. Tarik ke belakang. Buang. Empat satu, tarik, geser terus, geser putih, tarik ke belakang, buang. Empat dua, tutup jauh, tarik. Jangan itu deh. Geser terus. Geser putih. Tarik ke belakang. Buang. Empat tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, kaki, geser terus, geser terus, tarik ke belakang, buka. Lima, satu, tarik, geser perut, geser perut, tarik ke belakang, tunggu, lima, dua, tunduk jauh,
Kalian kalian ini keset bro keset kalian pak lima tiga tarik tangan kaku ke depan lentur ke atas tepat perut hidup perut eset putih tarik ke belakang buang ke atas atur nafas 3 kali tarik buang tarik satu tarik gesek perut gesek putih tarik belakang buang satu dua tunduk jauh tarik gawe kening gesek perut gesek putih tarik belakang buang satu tiga tarik tangan kaku ke depan lentur ke atas kepala perut hidung perut dagu gesek perut gesek putih tarik ke belakang buang ke atas 2-1 tarik gesek perut gesek putih tarik ke belakang buang dua-dua, tunduk jauh, tarik, galil kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Dua-tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 3-1 tarik gesek perut gesek putih tarik ke belakang buang 3-2 tunduk jauh tarik gawel kening gesek perut
gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga-tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh, tarik, jawir kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jawir kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 3 kali, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, terakhir, tarik, buang. Terima kasih. Lanjut 5 seri yang ketiga. 1, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jawir kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut,
dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas perahan. Dua, satu, tarik, gesek, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Dua, dua, tunduk jauh, tarik, jauh. Gesek perut, gesek ting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut. Hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, jauh ini, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek, gesek, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh, tarik, tarik ini, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik,
kulit kening, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik ke belakang, buang ke atas perlahan. Atur napas tiga kali, tarik buang, tarik buang. Tarik. 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 Terima kasih. Itu. Satu, satu. Gesek telur. Gesek kuding. Tarik belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Tawil kening, gesek perut, gesek kuting, tarik belakang, buang. Satu, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang. Dua, dua, tunduk jauh. Tarik. Kawil kening. Gesek perut. Gesek kuting. Tarik belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping. Tarik belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik. Gesek perut. Gesek kuding. Tarik belakang, buang.
tiga, dua, tunduk daun. Tarik. Daun kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Wah. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Gentur ke atas kepala. Bangun. Hidung. Bangun. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang. Empat, dua, tunduk jauh. Tarik. Daun kering. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Kaku ke depan, lentur ke atas kepala, parut, hidung, parut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang. Lima, dua, tunduk jauh. Tarik. Daun yang kering. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang. Lima, tiga. Tarik. Kaku ke depan, lentur ke atas kepala, parut, hidung, parut, dagu, gesek perut, gesek kuping. Tarik belakang, buang ke atas. Atur napas tiga kali, tarik buang, tarik buang. Tarik. Tarik. Lanjut. Lanjut. 5,
5, siri yang kelima. 1-1, tarik. Gesek bro. Gesek putih. Tarik ke belakang. Wah. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Kawiri. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Satu, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Untur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek bro, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek bro, gesek putih, tarik ke belakang. Dua tunduk jauh, tarik, awin tenis, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Putar di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Daku. Gesek bro, gesek putih, tarik belakang, buang ke atas. 3-1, tarik, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh. Tarik. Kawin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih. Tarik ke belakang, buang ke atas. 4-1, tarik. Gesek perut, gesek putih.
tarik ke belakang, buang. Empat dua tunduk jauh, tarik. Ya ulir kening, gesek lu, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Empat tiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Luntur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima satu, tarik, gesek perut, gesek di, tarik ke belakang, buang. Lima dua, tunduk jauh, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, tutur di atas kepala, perut. Hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, buang ke atas. Atur nafas tiga kali, tarik, 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 terima kasih. Terakhir, satu, satu, tarik, belakang, satu, dua, jauh, tarik, jauh, begini, setting, tarik belakang, buang. Tarik, tutur atas kepala. Gesek puting, tarik belakang, tarik. Thank you.
Tarik. Teratas kepala baru belakang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa kendala. Dan cuaca mendukung cerah. Semoga para berita bersama ini bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Kita bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemandu. Yang pertama Pak Ikhtiar dengan refresh-nya yang luar biasa. Yaitu mengingatkan kita agar kita selalu berpikir positif. Bergerak secara halus mengalir. Insya Allah kita akan semua akan sehat. Kemudian kita juga terima kasih kepada pemandu kedua. Bapak Burhan yang pada pagi hari memandu, kami ucapkan terima kasih dari jauh-jauh dari Tanjung Pinang. Kemudian ketiga Ibu Semi yang kayaknya hari ini sudah izin keluar karena ada acara. Terima kasih. Monggo Pak Pandu yang keempat. Keempat tadi. Pak Bu Yunita. Bu Yunita. Bu Yunita. Bu Yunita, Pak Bes sama terakhir Pak Haryoto. Dilanjutkan dengan Pak Bes dan ditutup oleh masih standing Pak De. Dan mantap dengan latar belakang pedesaan. Kayaknya udah mudik itu Pak. Pak Haryoto. Udah ke jalan atau kemana itu? Baik. Oh, iya. Juga terima kasih pada co-host dan host Pak. Baju apa yang dia kena di kursi itu? Host, gotong royong seperti biasa. Terima kasih. Opa, ibu pasti lalu. Dengan foto. Oh. Foto paparazzi. Ya. Sekarang monggo kita foto bersama. Ya, foto jumlah 25. Ayo, pada tua. Yo Pak Tengku, kita foto bersama. Foto bersama. 25, satu petik. 1, 2, 3. Yes. Petik. Amit ya. Terima kasih Pak Tengku. Bye-bye. Saya acara lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Janji udah banyak yang pamit nih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak semuanya. Salam sehat. Baik, kami persilakan waktunya kepada Radio untuk beret Pak Buruhan tidak boleh pergi. Jawa Barat, oi. Pak Burhan ketawanya garing. Pak Padia di unmute dulu. Saya kalau tiap hari nggak lihat Pak Reto pusing kepala saya. Ya alhamdulillah kita telah menyelesaikan 30 seri dengan lancar dan tidak ada halangan ya berarti. Tapi kenapa tadi kok disebut kendali ya, bukan kendala ya. Tidak dikendalikan gitu. Jadi Bu Boemi terbayang kendali gudang gitu. Tidak ada kendali atau kendala ya, kendala. Alhamdulillah, dan mungkin sudah sebagian mudik, sebagian ada yang para bapak-bapaknya, pada yang beriktikaf, dan sebagainya. Oleh karena itu, hari ini juga tidak ada yang ulang tahun menurut daftar di sini.
silakan kalau ada yang ulang tahun oh. Dan juga tidak ada yang baru. Sudah 15 Pak. 15 berarti tinggal 15 hari lagi, tambah 6 tinggal 21 hari lagi. Namun kita belum apa, nanti kalau sudah terjaring Jakarta baru Jakarta Timur yang paling dominan. Mungkin Jakarta Utara, Selatan, Barat dan Jakarta Pusat akan segera menyusul untuk memenuhi apa rombongan kita untuk ke apa namanya ke Candrabaga di Kasi. Silakan Pak Pandu kalau ingin disampaikan sesuatu monggo. Baik, tentunya menjelang Rutupornas yang tinggal berapa tadi 15 tambah 6 21 hari ya. 3 minggu oh ya pas Sabtu ini. 3 minggu lagi tentunya kami berusaha untuk selalu mendorong, menyemangati koordinator-koordinator di masing-masing daerah, Banten, Jawa Barat, dan tentunya Rumah Sehat di Jakarta dengan Japri-Japri. Dan yang merespon terakhir, alhamdulillah, sedikit demi sedikit Banten nambah 4 orang, kemudian kemarin satu oh Cipayung sementara masih satu ketuanya sendiri Pak Irian. Yang lain belum ada info, respon dari Jawa Barat juga belum. Mungkin memang sudah semua selain waktunya konsentrasi untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan tentunya juga yang siap-siap untuk Hari Raya Idul Fitri. Jadi ya kita maklumi dengan harapan, dengan kita tetap optimis, seperti disampaikan tadi Pak Istiar, positive thinking, semoga hari-hari setelah lebaran usai, lebih banyak lagi. Sehingga target 1.000 orang peserta bisa tercapai. Itu saja, dan tentunya format-format yang lebih baik, artinya merekap dengan lebih baik sesuai wilayah, tentu di backup dengan rincian masing-masing rumah sehat. Atau ya. Ada sedikit koreksi. Non sewa ada sedikit koreksi bahwa Pak Karsidi itu membawai dua wilayah, yang satu Jakarta Timur itu di Rumah Sehat Pulau Mas itu Jakarta Timur, namun kalau yang Al Musyawarah itu di Kelapa Gading itu mestinya masuk dalam kelompok Jakarta Utara. Ya. Jadi mungkin mohon untuk di sedikit. Ya. Koreksi aja bahwa ada Jakarta Utara sudah ada 20 ya, 20 peserta dari Al Musyawarah. Dan kalau nggak salah juga sudah melunasi itu yang Jakarta Utara. Baik, saya kira tambahan dan kemudian saya ingin mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Istiar tadi, bahwa apa yang Anda akan alami itu sebenarnya memang apa yang Anda pikirkan dan ada Anda ingin apa kehayati ya. Jadi kita memang harus senantiasa belajar bagaimana mensinkronkan antara pikiran dan hati. Dan kalau orang Jawa itu kita menjauhi apa yang disebut Pak Istiar tadi, engkoke-engkoke itu bahasa Inggrisnya apa itu? Engkoke-engkoke. Jadi engkoke itu konotasinya adalah rasa was-was, rasa khawatir, dan yang bersifat negatif itu. Engkoke begini, engkoke begitu, dan sebagainya. Gitu. Jadi, oleh karena itu kita optimis, optimis, dan optimis, dan mensyukuri, 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 insya Allah mudah-mudahan dengan sisa waktu, begitu lebaran nanti kita
jangan kaget kalau ada kebanjiran dari wilayah, semua wilayah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Istiar dan semuanya, Pak Pandu. Dan tadi kalau nggak salah, gue ini ingin menyampaikan sesuatu, ya. Silakan. Ya Pak, ini tadi Pak Pardi izin, dia beliau ada latihan di gereja, dan beliau titip pesan bahwa nanti Pak Pardi insya Allah mau mengajak RW kami, tadi sudah ketemu pagi, dia setuju, dia bisa, sama Pak Lurah Malakasari, terus kemudian RW-nya Pak Bastiar dan RW satu lagi RW 5. Insyaallah ya, apa mereka ya. Sanggup akan kita ajak. Ya, langsung aja dimasukkan di kelompok Jakarta Timur. Ya, nanti kemudian mau minta undangan dari Pak Tontro ya, Pak Tontro. Ya, Bu. Tadi Pak Padi minta begitu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan, ada angin segar dari Pak Parti bahwa akan mengerahkan dari Kabupaten Malakasari, mudah-mudahan dengan berangkatnya Pak Lurah, warga negaranya ikut berbondong-bondong ke Bekasi. Monggo silakan. Monggo silakan Pak Pandu. Ya, Pak, ya. Baik, kelihatannya tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Dengan demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Latber BEP pagi ini, para pemandu, para co-host, dan semoga kita tetap sehat, semangat. Ini pas 999, besok ke 1000. Ya, betul, besok adalah tepat 1000 kali, dan kita besok akan mensyukuri dengan cara kita, yaitu melalui virtual, dan kebetulan saya mungkin dalam perjalanan ke Bandung bersama-sama Pak Marwondo dan teman-teman, karena ada sesuatu yang harus kita diri atau kita konfirmasi di Bandung untuk persiapan Fornas, ya. Jadi besok tuan rumahnya dari PAM Jaya dan bergabung berkolaborasi dengan Power 8. Ya, kita awali dengan tumpengan secara virtual. Ya, kita syukuri karena syukuran yang sebenarnya nanti kita tunda sampai 20 hari yang akan datang di Candra Baga di Bekasi. Dan alhamdulillah melewati 10 hari, tiap hari kita ketemu dan tidak terasa pagi sore ketemu, dan alhamdulillah secara konsisten kita telah melakukan dengan selamat. Terima kasih Pak Pandu diingatkan, saya juga lupa bahwa besok sudah tepat 1000 hari ya. Ya Pak. Kalau di Jawa namanya nyewu ya, nyewu itu 1000, tapi nyewu itu untuk yang meninggalkan kita kebiasaannya. Kalau ini nyewu 1000 hari, tapi untuk disyukuri bahwa kita selamat telah melewati 1000 kali dalam rangka latihan bersama secara virtual. Ya, alhamdulillah. Ya, monggo silakan Pak Pandu. Baik. Lagi tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau tidak ada, kita tutup pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan silakan Pak Bet juru kuncinya pintu tutup. Keluar dulu semua. Terima kasih Pak Pandu. Karena Ibu mau ke pasar nih ya. Iya. Jadi kita tutup aja lah. Karena Ibu mau ke pasar, besok yang dimasak hari ini bawa besok untuk 1000 kali. Bikin rendang. Oke, okay, kita masak apa? Saya masak kupiah aja. Ayo, kita tutup 5, 3, 4,
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Maaf lahir batin.